Maksudnya dalam berjalan ke hadrat Tuhan mesti kita apa? Sukunu ma'a iradatillah. Duduk dia mengikut yang telah ditentukan oleh Allah Taala. Makam asbab. Ya, ini tajrid. Tuhan letak dia makam tajrid. Ya, dia nak makam mutajrid. Apa makna tajrid? Dia menyunyikan akan asbab. Kalau tajrid zahir, contohnya kalau kita buat misal tajrid zahir macam orang yang belajar kan di pondok atau mengajar untuk ilmu agama, dia tak ada kerja kan. Tajrid mana dia kosong daripada asbab zahir. Ya, dia tak ada nak mengaji, nak belajar, mana dia nak bekerja kan. Kan? Daripada pagi, malam, siang, petang, pagi, malam dia mana menimba ilmu, maka dia tajrid zahir. Allah Taala pilih tu supaya dia menimba amanah Allah Taala menanggung ilmu dia. Ya, dan dari itu diberikan janjian oleh khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man talabal ilma takaffalallahu birizqi. Siapa yang menuntut ilmu Allah Taala, maka takaffalallahu birizqi, Tuhan akan jamin rezeki dia. Dan tak ada seorang pun sampai sekarang kita boleh buktikan dia mati tak makan kerana mencari ilmu Allah. Ada? Ya? Tak ada kan? Yang ada mati makan punya. Pukul bulat-bulat, jongkang mati. Ya, tak ada. Dan memang tak akan berlaku. Sebab itu jaminan secara khusus. Ada pun jaminan secara umum. Ya, itulah dalam Quran sebut, wama min dabbatin fil ard illa alallah rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi sama ada yang berakal atau tidak. Rezeki dia ditanggung oleh Allah Ta'ala. Bahkan malaikat maut pun tidak boleh diharamkan mengambil nyawa seseorang kalau ada barang sebiji lagi rezeki untuk dia yang telah ditaksis oleh Allah Ta'ala di iradat pada azan, dia belum habis makan. Ya, seteguk air lagi dia belum habis. Malaikat maut diharamkan mengambil nyawa dia. Bermakna dah tamam rezeki betul, baru dia boleh ambil nyawa. Begitu kuat jaminan rezeki daripada Ta'ala. Waktu dalam kitab-kitab tasawuf dalam bab rezeki sangat-sangat panjang perbahasan dia, sebab di sini banyak dia orang kecundang. Mereka terkena tembakan bisikan syaitan yang Quran sebut asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Kau ikut agama Yesus sana, kau nak makan apa kan? Banyak untuk tua kita dulu, dulu dululah kan. Tuan guru saya pun masa nak mengaji, orang kampung tak faham kan. Kau hantar nak mengaji pondok, so pun nak makan pasir gitu. Nah, cakap dia tu terlucut iman dia kan? Batal iman dia, murtad tu wal ayah sebegitu. Bagaimana mereka telah syak dengan rezeki Allah Ta'ala. Jadi ayat dia mengatakan wama min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Apa maksud dia? Maksud di sini adalah menuntut bagi kita orang yang beriman dalam bab rezeki satu kerunsingan pun tak ada. Lapang selapang-lapang dada dia, sebab ini jaminan daripada Malikul Muluk, raja segala raja yang memerintah segala makhluk. Kepunyaan dia segala makhluk ialah Allah SWT. Tuhan dah jamin rezeki dia. Ya. Rezeki dibagikan di sini, maksud rezeki sini ialah rezeki matmun. Rezeki matmun mana rezeki ni kalau tuan-tuan tak cari pun dia dapat. Tak cari pun dia dapat. Tapi dia tak banyak. Ya. Kadang-kadang dengan sesuap makanan saja, tu saja tuan jadikan untuk sebab menyambung nyawa dia. Ya. Kadang-kadang tak ada makan, tuan beri tenaga kekuatan. Itu hak Allah Ta'ala. Ya. Yang banyak makan, itu susah masuk jamban. Masuk jamban, keluar jamban. Itu dia susah. Yang ni sikit, dia tak banyak. Rezeki dia panggil rezeki madmunun. Rezeki yang didaman, dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka kewajipan kita sebagai orang beriman, maknanya kenapa? Yakin seyakin-yakin dengan bahawa tidak ada sedikit pun kerunsingan dalam bab rezeki. Masih Abu Yasin Al-Bustami radhiyallahu anhu kata sallallahu alaihi wasallam kibaril awliya kutubul aqtab. Pada zaman dia, cerita yang masyhur kan, seorang ni kerja dia apa kan? Curi kain kapan. Bila orang mati je, orang balik dia gaji bubur. Dia ambil kain kapan baru tu dia jual. Jadi setiap mengikut syariat kita, wajib kita hadapkan mayat ke arah kiblat. Dan orang yang mencuri tu menyaksi depan mata dia, orang tanam semua ada kiblat. Bila orang dah balik, dia gali-gali, dia ambil ingapan, dah terbalik. Semua dah terbalik. Ya. Jadi sampai 1,000 orang yang kekal menghadap kiblat seorang ni. Semua terbalik-terbalik. Jadi dia mencuit hati, dia rasa takut. Lalu dia jumpa si Abu Yazid Al-Bustami, ya Sayyidi Syekh, apa maksud ni? Itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Dalam hati dia berkacaan, pun nak makan. Kan? Tengok Nabi Ya'qub AS kan? Izzah hadara Ya'qub al-maut. Qala ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yaakob apabila dia menghadapi dekat dengan kematian, kewafatan dia, dia cakap dengan anak-anak dia apa? Ya bunayya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau nak sembah selepas aku pergi? Dia tak kata ma ta'kulun wa ma tashrabun wa ma talbasun. Dia tak tanya apa kau nak makan besok, apa kau nak minum besok, kan? Apa kau nak pakai? Itu bukan pertanyaan tu. Ya. Jadi apabila mereka syak dengan rezeki aja, di awal lagi alam barzakh, kubur tak terima dia. Ya. Kalau kat kubur dia tak terima, depan dia lagi dahsyat. Alam barzakh kalau dia selamat, depan dia aisyat lebih murah. Kalau dia, dalam barzakh dia sangkut, dia habis.
buat rezeki ni kena yakin sesungguh-sungguh. Dengan bawa kita lapang langsung. Ya, jaminan dari gaji segala gaji kan. Kalau gaji dunia jamin pun kita dah selesa. Baik.